Dengan menyebut nama atau menceritakan sosok orang soleh akan turun rahmat. Wa kaif biman nazar ilaih wa hadara majlisah wa istama'a kalamah. Kalau nyebut, nyeritakan, nginget orang soleh sudah dapat rahmat, apalagi menghadiri majlisnya orang yang soleh, apalagi mendengarkan nasihatnya orang yang soleh, apalagi memandang wajah orang yang soleh. Lebih daripada itu, wa kaif biman nadhar ila sayyidis salihin wa hadar majlis sayyidis salihin. Lebih daripada itu bayangkan para sahabat yang melihat Sayyidus Salihin, penghulu daripada orang-orang yang soleh, Sayyidina Muhammad, mendengarkan ucapannya. Kalau mengingat orang yang soleh turun rahmat. Wakif dengan mengingat Nabi, saudara. Kita tadi maulid mengingat Nabi, kemudian sekarang hornya orang-orang yang soleh. Insya Allah kita semuanya dapat barakah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum mukhalafahnya, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Kalau inda dzikri tholihin, ketika diingat orang yang melanggar ajaran Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah, maka mafhum mukhalafahnya tanzilul la'nah, akan turun laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Yanzilus sukhud, akan turun murka Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak perlu diingat orang yang enggak soleh, nggak perlu disebut orang yang nggak soleh, nggak perlu diceritakan orang yang tidak soleh, apalagi hadir di majelisnya orang yang nggak soleh, saudara, bergabung dengan orang yang tidak soleh, saudara, memandang orang yang tidak soleh. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu acara haul seperti ini sebenarnya adalah untuk mengarahkan kita supaya dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi disebut nama Nabi, diajak salawat kepada Nabi, diajak baca Quran, diajak berzikir kepada Allah, diajak, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya minas salihin, amin. Kata Al-Habibullah Haddad, tuba liman ra'au liman ra'ahumu au jalasahu law jalasahum law maratan fil umri. Beruntung sekali bagi orang yang pernah melihat mereka, duduk bersama mereka, sekalipun seumur sekali. Wakif kalau istiqomah duduk bersama mereka. Beginilah perlunya kita duduk bersama, ada di majlis seperti begini nih, minimal. Di sini dalam satu riwayat dikatakan tidak ada berkumpul umat Muhammad 40 orang kecuali di situ ada wali yang mustajabud da'wah, yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini lebih daripada 40. Berapa kali 40 ini? Insya Allah doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saudara, duduk kepada orang yang soleh, mengingat orang yang soleh, itu perlu adab dan perlu hati. Di sini ada maratib dan ada tafawud. Ada perbedaan macam hati dan niat orang yang duduk dan cinta kepada orang yang soleh. Pertama, ada orang yang menghadiri majlis orang yang soleh atau majlis yang disebut diceritakan orang yang soleh untuk dia punya niat untuk bisa menjadi orang soleh sama dengan yang diceritakan, diikuti semuanya. Kalau nanti akan diceritakan Habib Abdul Ghadir bin Ahmad, Habib Muhammad bin Abdul Haddar Syekh Abu Bakar bin Salim, niatnya ingin jadi seperti itu, sehingga semuanya diikuti, amalnya diikuti, sifatnya diikuti, akhlaknya diikuti. Ini orang adalah istimewa, saudara. Dengan kesungguhan niat, insya Allah Allah akan derajatnya sama dengan orang yang ia niati tadi itu. Sehingga dikatakan minimal agallu ma yuhassilul insan fi ziyaratil wali, paling sedikitnya orang kalau ziarah kepada wali, ghufranud dzunub, diampuni dosanya. Wa akbaruhu, paling besarnya, maksimalnya orang kalau ziarah sama wali menurut ukuran niat, ya, menurut niat, ballaghallahu fi martabatih, Allah akan menyampaikan dia dalam martabat kedudukan si wali tadi itu. Nanti kalau ziarah sama wali, kalau niatnya niat enteng-enteng, minimal insya Allah dosanya diampuni oleh Allah, asal ada kejujuran dalam niat. Maksimalnya inti jadi wali seperti yang kamu ziarahi, dapat futuh langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk sama aulia itu paling enak, saudara. Kalau ibadah sendiri perlu waktu panjang untuk sampai kepada Allah, tapi kalau sudah duduk sama aulia Allah, kadang-kadang binadroh bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu pandangan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini martabatul ula, martabat yang pertama, tingkatan yang paling tertinggi. Yang kedua, disebutkan para aulia, mengingat aulia bukan dia karena perasaan cinta dan berusaha untuk mengikuti, kalau tadi ingin seperti dia, kalau ini berusaha untuk mengikuti jejaknya semampunya. Ketika dia tidak mampu, dia menyesali, ya Allah aku nggak bisa seperti itu. Dia menyesali, tapi dia berusaha masih untuk mengikuti. Wah, ini juga tingkatannya sangat tinggi, tapi di bawah tingkatan yang pertama. Yang pertama, saya harus seperti ini, saya harus seperti dia. Yang kedua, saya akan berusaha, tapi saya nggak mampu. Ya Allah, mudah-mudahan alhaqna bihim dzurriyyatahum, mudah-mudahan pecintanya muhibbul gham yalhaq bil jamaah, akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah, yang ketiga yaitu cinta kepada orang yang soleh, duduk hadirnya, menghadiri majelisnya orang soleh, mendengarkan sejarahnya, ceritanya orang yang soleh. Tapi dia terus terang, saya nggak bisa kalau seperti dia. Saya ini pekerja, saya ini pegawai negeri, saya ini ada tugas, saya ini polisi, saya ini tentara, saya nggak bisa kalau baca wirid seperti begitu, saya nggak bisa berdakwah seperti begitu, saya ini nggak bisa, saya ini masih ngurusi toko, masih ngurusi itu dan ini. Ketika itu terjadi, saudara, ini masih dikatakan humul gham la yashqa bihim jalisuhum, mereka orang yang kumpul bersama mereka insya Allah tidak celaka nanti di hari kiamat. Kenapa? Masih cinta walaupun tidak bisa mengikuti jejak. Yang tidak benar, yang keempat, hadir majelis, tampil ada di muka majelisnya orang soleh, hadir maulid, hadir hol, hadir cuma untuk cari muka supaya dianggap tokoh, supaya dianggap orang yang hebat, untuk menampilkan dirinya, aku juga orang yang soleh, atau untuk supaya dekat, dapat perhatian daripada pejabat. Nih rombongan orang-orang yang hebat ini, tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat atau yang lainnya, supaya dihormati oleh pejabat, atau supaya dekat sama orang-orang yang kaya. Kalau dapat utang biar gampang, hadir majelis terus. Ini adalah orang yang jauh daripada barokahnya orang yang soleh. Karena itu yang hadir ada di majelis ini jangan ada untuk jadi orang yang keempat, minimal orang yang ketiga. Kalau bisa tingkatkan, ikuti jejak daripada mereka semuanya. Kalau mampu saudara jadi seperti mereka. Apakah bisa? Kenapa enggak? Mereka juga Tuhannya sama dengan Tuhannya kita. Yang ngasih magom mereka adalah sama dengan Tuhan yang bisa memberikan makom kepada kita. As-sagiba bagi. Yang ngasih yang dahulu bisa ngasih yang sekarang, saudara. Ya, asal kita menjadi orang yang siap untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.